Dan kita yakin tuan-tuan, bila kita laksanakan ibadah Islam kepada masyarakat Islam, maka keamanan terjamin di antara masyarakat Islam. Yang orang kafir yang tak laksanakan ibadah Islam ni, kan, dia buat macam-macam jenayah, tak selesai, tak selesai, tiba-tiba dia tengok orang Islam dah selesai. Nanti dia akan minta supaya dilaksanakan undang-undang Islam kepada dia. Betul ke tak betul? Betul. Ini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang insya-Allah akan berlaku ni. Sebab ini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang orang rancang pada hari ini, kita tak tahu apa yang akan datang. Sebab tu benda-benda buat kerja Islam ni kena banyak sabar. Kalau tak sabar tu jadi macam-macam tu. Keluarlah batu bata macam-macam ya. Kerjakan orang kerja sama orang kafir. Masalah belaka tuan-tuan. Kalau aku dekat Syekh Alam aku sebut DAP, MCA, aku sebut. Kat sini boleh sebut ke? Boleh sebut. Abang Nasar hajalah. Jadi tuan-tuan, beza. Kalau kau tengok kerjasama ni beza. Contoh ada nak sebut eh. Pasal kita ni sebenarnya, kita dah macam, kita sekarang ni dah sepatutnya masuk dalam universiti terbuka. On university. Open university tau. Bukan like frog under coconut shell, you know. Faham tak macam apa tu? Aku pun tak faham apa benda. Yeah. Kalau kau tengok, antara dua gerakan. Satu yang gerakan Islam, satu gerakan kebangsaan. Yeah. Dua-dua ni ada kerjasama. Ini dengan orang kafir, ni pun orang kafir juga. Tapi kau kena ingat, ada beza. Yang diorang ni buat kerjasama atas dasar apa? Apa hujah mereka? Apa dalil mereka? Sedangkan kita punya kerjasama, ada hujahnya. Ada dalilnya. Dengan syarat ada keuntungan untuk Islam. Sebab tu Rasulullah SAW yang kita sedia maklum sejarah ini, Nabi berhijrah ke Madinah pun dengan bantuan seorang kafir yang bernama Abdullah bin Uraiqib. Kau tahu nak hijrah ke Madinah, benda strategi sulit. Orang kafir follow Nabi, cari wanted, Nabi kuasa, dapat tangkap hidup atau mati 100 ekor unta. Benda sensitif kau tahu. Tiba-tiba Nabi minta orang kafir bernama Abdullah bin Uraiqib supaya menjadi penunjuk jalan untuk sampai ke Madinah. Kenapa Nabi pilih dia? Dia kafir. Tapi tuan-tuan kena ingat, antara kafir-kafir, ada kafir yang boleh dipercayai. Sebab tu dalam Islam kafir ni bukan satu dua jenis. Jadi kafir zimmi, harbi, mu'ahad, mustaqbad. Dalam Quran pun sebut, wa'in atai, wa'in. Apa kau kata apa? Wa'il atahu ihdahunna. Sorry, itu dalam ayat berkenaan dengan kahwin. Orang silap ayat, pasal ada kintar tu. Kan, wa'ataitu ihdahunna kintar tu. Cinta pasal orang kahwin, macam orang kahwin. Orang telah kata dalam Quran, berkenaan orang kahwin, ada dua jenis. Ada orang kahwin yang, kalau kau beri kepercayaan kepada mereka, yang kau bagi dinar yang banyak untuk diberikan amanah. Pegang amanah, dia amanah. Tapi ada juga orang kahwin yang tak amanah. Itu ceritanya. Maka Nabi SAW ambil uang kafir yang amanah, dan dengan sebab kerjasama dengan Abdullah bin Uraiqib ini, berjaya Nabi berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Dan insyaAllah bila kita berkaitan dengan uang kafir ini, kita boleh menguasai putera jaya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin. Takbir. Boleh tahan lagi tak kawan ni? Aku dah mengah dah ni lah. Muslimin-muslimat yang dia dalam hati Rasulullah. Jadi Suhail bin Amr, ceritanya panjang. Sehinggalah akhirnya beliau menjadi para sahabat Nabi RA. Begitu juga Amr bin Al-As. Kalau kita tengok dua orang karakter manusia ni, yang zaman mula-mula Islam paling kuat lawan Nabi SAW. Akhirnya Suhail bin Amr berjuang di zaman Nabi SAW. Berjuang di zaman Abu Bakar As-Siddiq RA. Dan Allah takdir panjang umur dia berjuang sampai di zaman Umar Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ajma'in. Manakala Abu bin Al-As yang kita sebutkan tadi beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah bersama Abu Bakar As-Siddiq, dan di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab dilantik menjadi YB di Mesir. Yeah. Menjadi YB di Mesir, menjaga Mesir keseluruhannya. Ini nak kabur tuan-tuan. Kerja Islam makan masa yang jauh, kerja Islam bukan makan masa yang dekat. Allah sebut dalam Al-Quran, laukana arda qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim syuqqah. Kalaulah perjalanan Islam ini pendek, ringkas, mudah, ramai orang ikut kau. Tapi perjalanan Islam ini perjalanan yang
muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk akhirnya saya nak sampaikan kepada tuan-tuan maklumat yang berlaku di Syria. Kita sedia maklum Syria bergolak ya, dan alhamdulillah setelah lebih kurang 3 tahun perjuangan rakyat Syria untuk menentang pemerintah yang zalim ini, sekarang para mujahidin dah banyak menguasai bandar-bandar yang besar. Dia seperti Halab, bukan semualah. Ya, makna dia panggil dalam Arab panggil Al-Karru Wal-Farul. Serang lari macam serangan grenade macam tu. Tapi tentera-tentera Al-Assad ini dah banyak orang kata dia punya semangat dah down. Harapkan daripada tentera daripada Iran, Syiah, Hizbullah dan sebagainya itu je. Banyak bandar-bandar yang dikuasai oleh para mujahidin. Dan yang terakhir ini kita sedia maklum pembunuhan seorang ulama yang terkenal, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Muti. Berarti Sa'id Ramadan Al-Muti ni guru kami lah masa dekat Syria dulu. Kami belajar dengan dia di Jami Manjak. Dia mengajar Fiqh Sirah An-Nabawiyah dan kitab Riyadhus Salihin. Orang yang adil. Tak dinafikan dia orang yang adil. Tapi tadi Allah Subhanahu Wa Taala Allah uji dia. Orang Syria cerita Dr. Sayyid Ramadan ini berijtihad menyokong Bashar al-Assad. Masalahnya seluruh ulama lawan Bashar al-Assad. Hatta Tok Guru dia sendiri, Tok Guru kepada Syekh Sayyid Ramadan al-Muti bernama Syekh Muhammad Quraim Rajah, Ketua Qurra, ya, Rais Qurra Bilad Syam, Ketua Qari seluruh negara-negara Syam, orang ulama yang cukup terkenal, Tok Guru kepada Syekh Sayyid Ramadan. Dia kata, kam mamratan nasahnahu, berapa banyak kali kami nasihatkan dia, jangan condong, jangan sokong, tapi dia tetap bersama. Fakhtara tariqahu, dan dia pilih jalan dia, itulah jalan dia. Kesudahannya macam tu. Ramai ulama ya, yang nasihatkan dia, tapi dia tetap bersama dengan Bashar al-Assad. Sehinggalah beliau meninggal dunia pada, kalau tak salah, pada 23 bulan baru-baru ni, dibom dalam masjid Jami' Iman. Orang Syria cerita, Jami' Iman ini, saya biasa lalu lah masjid ini. Masjid Jami' Iman ini dia tempat elit tau, kawasan elit. Kawasan yang dia punya kawalan keselamatan cukup tinggi. Kamera CCTV banyak. Dan banyak roadblock. Kalau kau nak masuk kawasan tu, memang payah nak lepas. Pertama saya belajar tahun 92-98, dua kenderaan tak benarkan masuk kawasan tu, basikal dengan motor. Kereta boleh, basikal motor tak dibenarkan. Sebab benda ni kan, basikal motor ni benda kecil tau, dia mudah lari. Orang mudah kau masuk bom dengan motor, dengan basikal. Jadi dia tak bagi masuk. Kawalan ketat. Setiap tembok ni ada dia punya SB dia, penuh kawasan tu. Jadi mustahil. Macam mana boleh masuk pengebom berani mati letupkan bom dalam masjid tu? Ini semua kerja puak-puak Bashar al-Assad belaka. Kawan saya belajar yang cerita, maklumat yang saya dapat, yang letupkan benda ni ialah banduan. Banduan ni telah disuntik dengan apa, dadah. Mungkin dia dah belasah pil kuda dah pun. Dia dah lalok semacam. Dipasangkan badannya dengan bom. Ini semua kerja-kerja Bashar belaka. Dah siap bom, dia pun masuk dalam masjid. Lepas tu Syekh Sayyid Ramadan Al-Muti tengah mengajar, anak murid dia keliling. Tiba-tiba mamat dia masuk, berdiri betul-betul depan ni lah depan meja. Bila dia berdiri depan meja, orang panik lah. Orang kata nak buat apa ni kan, tiba-tiba masuk macam tu. Orang baru berubah, masa tu lah meletup. Yang pelik je satu lagi, bila dia tengok dalam rakaman tu, semua yang mati pecah kepala belaka. Tak ada langsung yang pecah badan. Yang pecah badan seorang tu lah yang pengebom berani mati. Dia seorang macam tu. Macam mana pula boleh jadi macam tu? Sepatutnya ramai juga yang, yelah, cedera putus tangan ke apa kan. Tapi kebanyakan semua pecah kepala. Kawan saya cerita, dalam ramai-ramai yang terbunuh tu, ada saudara dia. Saudara dia yang datang kuliah Syekh Sayyid Ramadan Al-Muti. Bila jenazah diserahkan kepada keluarga saudara kawan saya ni, jenazah cek,
Tengok-tengok dekat kepala dia ada dua kesan tembakan. Dan khabarnya masa berlaku Datuk Padi, dia tak mati lagi, dia cedera. Tapi polis nak tutup kes, tak ada langsung ada orang bagi tahu cerita sebenar. Siapa yang ada masih hidup lagi, dia tembak masa tu juga. Tembak mereka. Itu yang pelik tu. Sepatutnya mesti ada orang cedera. Mesti ada orang cedera. Dan biasanya pengalaman saya tengok video-video kat Syria ni, setiap kali berlaku letupan, mesti orang datang buat rakaman. Dengan headphone ke apa, mesti ada. Tapi bila berlaku letupan dalam masjid tu, seorang habuk tak bawa kamera pun tu tak. Handphone semua tinggal kat rumah. Okay. Itu yang pelik tu. Lepas tu bila berlaku letupan, masjid ditutup. Masa tu juga, TV 3 suku Syria tu masuk, buat rakaman secara langsung. Macam tu. Benda telah dirancang dengan teliti, ya, supaya tidak ada langsung bukti yang mengatakan konon-konon Bashar Assad terlibat. Padahal waktu Melaka dah dengan sebab bukti kematian yang pelik dan langsung tak ada orang yang cedera, semua mati Melaka. Hatta Dr. Said Ramadan Al-Muti pun yang kita dapat maklumat, dia sebenarnya tak mati lagi, dia cedera. Sebab atas meja ni ada kesan darah tapi tak banyak, sikit aja. Kalau ikut tak mati. On the way nak ke hospital berlaku lah apa yang berlaku. Mungkin adalah dia kubur racun ke benda ke bagi mati terus. Alah kulihan. Saya bagaimanapun, ialah kita minta semua Allah ampunkan dosa dan kesalahan insyaAllah. Walaupun ada ulama-ulama yang tetap katakan bukti tetap salah. Ya, Syekh Syed Ramadan bukti tetap salah. Sebab dia memilih jalan yang salah. Bersempurna dengan kerajaan Bashar al-Assad. Apapun kita pun tak berani nak kata apa, kita serahlah urusan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita pun tak tahu bagaimana pengakhiran kita. Nabi sebut al-ibratu bil khawatim. Ibrah kita ni ikut bagaimana penghujung umur kita. Kalau baik, baiklah. Kalau tak baik, tak baiklah. Walhamdulillah. Ala kulli hal, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keamanan kepada umat Islam di Syria, dan kita harap supaya Allah menyegerakan kepada umat Islam di Syria. Dan akhir kali tuan-tuan, saya bawa baju t-shirt dan dari Syria jual kat luar tu, itu semua jualan untuk umat Islam Syria. Semalam kita dah jual dekat USM, ada lagi bagi sikit tu. Saya harap tuan-tuan berhabislah malam ni, kurangkan kain-kain Melaka. Jadi baju t-shirt tu selai RM20, bendera RM3.10. Jadi kita dah banyak jual dan banyak kita dah hantar ke dalam Syria, dan harap-harap inilah antara usaha kita untuk bantu umat Islam di sana. Sebab bumi Syria merupakan bumi yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan turun Nabi Isa bin Maryam. Kita ni mungkin tak dapat duduk kat sana, tapi kurang-kurang kita dapat menyediakan kenekapan untuk para mujahidin yang berjihad di Syria insyaAllah. Semoga Allah ampunkan dosa Adam dan dosa kita semua, dan semoga Allah berikan kemenangan kepada Islam pada PR ke-13 insyaAllah. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim.